Oh yes, selamat datang di channel Semua Bisa. Kali ini kita bahas bagaimana cara top up saldo SeaBank melalui aplikasi GoPay ya guys ya. Nah, gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai guys. Nah, yang pertama kita pergi dulu ke aplikasi SeaBank guys. Nah, di sini kita copy nomor rekeningnya guys ya dengan klik tombol ini guys. Maka akan tersalin ya guys ya. Kalau kalian mau top up ke rekening teman kalian, maka mintalah nomor rekening ini guys. Saldo kita sekarang adalah 67.000 ya guys ya. Kita langsung ke aplikasi GoPay. Nah, di sini kalian langsung aja pilih menu transfer gratis ini guys ya. Nah, kemudian kalian pilih transfer ke orang lain yang bank guys. Nah, di sini kalian ketikkan nama banknya guys. Ini SeaBank ya guys ya, di sini kita ketikkan SeaBank. Nah, ini kita pilih SeaBanknya guys. Nah, kalau sudah kita pilih transfer ke tujuan baru ya guys ya. Nah, di sini pastikan nomor rekening yang kita copy tadi guys. Jika sudah, pilih verifikasi ya guys ya. Nah, di sini akan tertera siapa nama pemilik SeaBanknya guys. Jika udah benar, di sini kita kirim ke bukti ke siapa, kita pilih nanti aja guys. Kita langsung aja pilih nanti aja guys ya. Nah, kemudian di sini masukkan nominal transfernya guys. Di sini minimal transfernya 10.000 mestinya guys ya. Kalau sudah, kita pilih menu review transfer guys. Nah, di sini biayanya gratis ya guys ya. Jadi kita langsung aja pilih transfer gratis guys. Nah, kalau sudah masukkan PIN GoPay KN masing-masing guys ya. Nah, kalau sudah di sini akan loading dan transfer berhasil guys ke SeaBank atas nama ini dan keterangannya transfer berhasil guys ya. Nah, di sini kita juga sudah dapat notifikasi guys menerima transfer saldo senilai 10.000 ya guys ya. Nah, kita langsung aja ke aplikasi. Tadi saldo kita adalah 67.000, sekarang menjadi 77.000 ya guys ya. Kita juga bisa melihat di riwayat transaksi guys. Nah, di sini ada transfer masuk sebesar 10.000 ya guys ya. Jadi berhasil dan lancar guys. Oke guys, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.